Yang B, pinjaman pendidikan 80 juta. Pinjaman itu berarti diketahui M. Pinjaman M 80 juta. Ini adalah 4,8%. Kemudian di sini angsuran anuitasnya per bulan, maka dikonversi dulu jadi desimal 0,048 baru dibagi 12. 0,048 bagi 12, 4. 0,04 N 4 tahun dijadikan bulan kali 12, 48 bulan. Yang ditanyakan anuitas. Ya, rumus anuitas itu adalah A sama dengan pinjaman dikalikan suku bunga dikalikan dengan bunga majemuk ya pangkat N per 1 plus I pangkat N kurangi 1. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. M-nya 80 juta dikalikan dengan I. I-nya 0,004 dikalikan 1 plus 0,004 pangkat 48 dibagi dengan 1 plus 0,004 pangkat 48 dikurangi 1. Langsung pakai kalkulator. 387 586 0,099 dibagi 0,211 20656 1.835.104,45. Jadi angsurannya sebesar 1.835.104,45.